Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Fadli Gavet Channel, channelnya orang Banjar. Yeay. Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya, terutama seputar dunia kucing. Yeay. Bagi kalian pecinta kucing atau cat lover, tidak hanya cat lover di Indonesia maupun cat lover seluruh dunia, wajib banget untuk selalu menonton video-video kucing terbaru aku yang insya Allah akan upload atau katanya setiap harinya di channel kucing aku Fadli Gavet Channel. Pastikan kalian semua menonton ya, karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton. Kenapa? Karena banyak banget informasi penting, informasi menarik seputar dunia kucing yang sayang banget kalau kalian lewatin begitu saja. Ini untuk menambah pengetahuan kalian, dewasan kalian seputar dunia kucing tentunya. Apalagi nih kalau kalian di rumah banyak banget melihara kucing ya. Seperti aku, kurang lebih 8 ekor kucing guys. Karena beberapa minggu lalu Mami Putih telah melahirkan 2 ekor kitten-kitten yang selucu, unik, menggemaskan, pokoknya beda dari kucing lainnya seluruh dunia. Cuma kucing pada GP Channel saja guys. Dan bagi kalian yang penasaran terkait proses kelahiran kucing aku, langsung saja meluncur ke channel aku pada GP Channel untuk menonton video tersebut karena sudah terupload deh guys. Oke. Dan bagi kalian punya masalah terkait kucing pelahiran kalian, misalkan kucing kalian saja kita hawin, hamil, melahirkan, mati ya, malas makan, suka tiduran dan lain sebagainya, kalian takut kan khawatir? Jangan takut khawatir guys, langsung saja meluncur ke channel aku pada GP Channel untuk menonton video-video tersebut karena sudah terupload guys. Oke, video tersebut menurut aku sempurna, detail ya, pokoknya apa yang kalian butuhkan terkait kucing ada di sana guys. Oke, oke, silahkan saja nonton ya sepuasnya. Boleh juga nonton sendiri di kos-kosan bagi ke mahasiswa, boleh juga bersama keluarga, teman, sahabat, tetangga, makhluk halus juga boleh guys. Melaku senang videoku ditonton oleh banyak orang. Dan bagi kalian yang belum subscribe ya, please subscribe, comment, like, and share guys. Please, please banget nih. Karena satu subscribe dari kalian sangat membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku. Agar channel kucing aku ini semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal, tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian. Yang sudah subscribe beruan tonton videonya karena sudah terupload deh. Dan yang belum subscribe beruan subscribe sekarang. Aku tunggu guys. Aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih. Guys, kali ini aku ingin menyampaikan informasi penting banget buat kalian ya. Nih, apa sih jenis kucing yang paling aneh di seluruh dunia? Nah, simak video ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, kucing adalah hewan luar biasa yang menghadirkan tawa, kasih sayang, dan kebahagiaan bagi manusia di seluruh dunia. Saat ini ada sekitar 100 ras kucing nih yang diakui secara resmi oleh masyarakat dunia ya, tetapi tentu saja hanya beberapa yang pernah kita lihat secara langsung di dunia nyata. Makanya dari itu aku akan membahas ini sampai selesai ya. Oke. Nah, jika kalian ingin mengadopsi kucing dengan penampilan yang tidak umum, maka kalian dapat miliki salah satu dari 10 ras kucing aneh nih di dunia. Apa saja itu? Yang pertama itu ada namanya La Perm. Nah, salah satu kucing teraneh di dunia adalah La Perm. Nah, jenis ini berasal dari Oregon, USA. Nah, dinamai demikian karena ciri bulunya yang keriting dan panjang, atau seolah-olah si kucing tersebut memiliki perm atau las alias keriting. Nah, kucing La Perm pertama dilahirkan ke dunia adalah seekor betina dan tidak berbulu ya. Tetapi setelah beberapa bulan kucing ini mengembangkan bulu keritingnya yang halus karena mutasi yang dihasilkan oleh gen dominan ya. Yang aneh lagi ya, bahwa sejak saat itu hampir semua pejantan dari jenis ini dilahirkan tanpa bulu dan banyak lainnya rontok bulunya ya beberapa kali di sepanjang hidup mereka ya. Kucing ini memiliki karakter yang ramah, tenang, dan penuh kasih sayang terhadap manusia ya. Nah, kucing ini juga punya keseimbangan dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Yang kedua itu ada kucing elk. Nah, kucing teraneh di dunia berikutnya adalah kucing elk yang dicirikan dengan ketiadaan bulu di sekujur tubuhnya. Tetapi sangat cerdas loh guys. Nah, kucing ini dinamai demikian karena kemiripannya dengan makhluk mitos elf dan muncul dari persilangan antara kucing sphinx dan kucing American Cow yang belum lama ini. Nah, karena si kucing ini tidak memiliki bulu ya, kucing elf perlu mandi lebih sering daripada ras lainnya loh. Dan si kucing ini juga tidak bisa banyak berjemur karena kucing ini sangat ramah dan pintar. Yang ketiga ada kucing Ukrainian Lepkoi ya. Nah, kucing aneh lainnya di seluruh dunia adalah Ukrainian Lepkoi. Nah, kucing ini berukuran sedang dan tampak anggun ya. Karakteristik utama kucing ini adalah tidak adanya bulu atau bulunya sangat sedikit banget ya. Nah, ciri-ciri lainnya adalah telinga yang bengkok, mata yang besar dan berbentuk almond yang berwarna mengkilap, panjang kepalanya, datar, dan perawakan yang sangat kaku. Nah, terah kucing ini memiliki temperamen penyayang, mudah bergaul, dan cerdas. Ukrainian Lepkoi pertama kali tahun 2004 melalui persilangan antara sphinx betina dan seekor jantan dengan telinga menggantung yang dibuat oleh Elena Biroikova di Ukraina, sehingga kucing ini hanya bisa temukan di negara itu saja dan sebagian di Rusia.
Nah, yang keempat ini ada namanya kucing muksin ya. Nah, kucing muksin ini merupakan kucing aneh ya, karena mengalami mutasi genetik alami. Nah, kucing ini ya berukuran sedang dengan kaki lebih pendek dan biasa dari biasanya, menjadikan kucing ini ya salah satu kucing terkecil di dunia. Meskipun demikian, ya kucing ini tidak mengalami kesulitan melompat ya. Nah, dan berlari seperti ras kucing lainnya. Nah, kucing ini juga tidak mengembangkan banyak masalah tulang belakang yang terkait dengan jenis struktur tubuhnya. Meskipun ya memiliki kaki belakang yang lebih besar daripada kaki depan, muksin tergolong lincah nih, aktif, lucu, dan penuh kasih sayang, dan juga dapat memiliki berat badan 2 hingga 3 kg. Nah, yang kelima ini ada namanya Sphinx ya. Salah satu kucing teraneh di dunia paling dikenal secara internasional adalah kucing Sphinx, yang dicirikan dengan tidak memiliki bulu. Sebenarnya kucing Sphinx memiliki lapisan rambut yang sangat tipis nih, dan pendek juga, hampir tidak terlihat oleh mata telanjang dan seutuhnya manusia. Terlepas dari tidak adanya bulu, jenis Sphinx ini dicirikan oleh tubuhnya yang kuat dan matanya yang besar, bahkan menjadi lebih terlihat di botak kepalanya ya. Nah, kucing ini muncul melalui mutasi alami dan memiliki temperamen penuh kasih sayang, damai, dan tergantung dengan pemiliknya. Tetapi juga ramah, cerdas, dan penuh rasa ingin tahu ya. Lalu yang keenam itu ada namanya kucing Scottish ya. Nah, kucing Scottish ini ya guys ya, adalah salah satu kucing yang paling langka di seluruh dunia yang berasal dari Skotlandia. Nah, sesuai namanya, ras ini sendiri secara resmi diakui pada tahun 1974 dari perkawinan ras Angora ya, yang dilarang oleh British Veterinary Association karena jumlahnya ya besar kelainan tulang serius yang terjadi ketika mereproduksi kucing tersebut. Ini disebabkan kucing Scottish Pot ya memiliki mutasi genetik yang mempengaruhi tulang rawan kucing tersebut ya. Nah, masalah ini juga dapat memicu ya radang sendi pada kucing tersebut ya. Nah, banyak penggemar percaya bahwa jika Scottish Pot dikawinkan dengan American Shorthair atau British Shorthair, maka masalah itu tidak akan terjadi. Namun British Veterinary Association tetap berpendapat bahwa semua kucing dengan telinga bengkok menderita mutasi ya. Nah, Scottish Pot berukuran sedang dan memiliki kepala bulat, besar, mata bundar, dan telinganya sangat kecil yang terlipat ke depan. Nah, membuat si kucing ini terlihat seperti burung hantu ya. Nah, feature penting ini adalah kaki kucing ini yang bundar dengan ekor yang tebal ya. Nah, terah kucing ini memiliki bulu pendek tetapi tidak memiliki warna khusus, temperamental kuat, dan naluri berbulu yang sangat hebat, tetapi sangat rambah dan mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Lalu yang ketujuh ada kucing sapanah ya. Nah, kucing sapanah ini dikenal sebagai Ashera, adalah salah satu ras kucing paling aneh di dunia. Terah hibrida yang direkayasa secara genetik ini tumbuh dari persilangan antara kucing domestik dan serpa Afrika. Nah, kucing ini memiliki penampilan yang sangat eksotis, mirip dengan macan tutul. Nah, si kucing ini juga mampu mempertahankan banyak kualitas dan naluri khas leluhur mereka ya, layaknya hibrida dari seperti Liger dan Tigon. Kucing sapanah ini berasal dari sangat besar dan berotot, dengan telinga besar dan kaki panjang, dan juga berbulu, memiliki bintik-bintik hitam dan garis-garis besar seperti kucing besar. Nah, kucing ini jenis kucing terbesar yang ada, dan tetapi ukurannya bisa sangat bervariasi dari satu individu ke individu yang lain. Terkadang ya kucing ini sering tertukar karena disebut sebagai kucing Bengal. Nah, adapun beberapa kontroversi mengenai kucing domestik sapanah ini memungkinkan ya, karena selain pertahankan banyak karakteristik dari nenek moyang kucing tersebut, kucing ini juga membutuhkan banyak ruang untuk berolahraga dan dapat melompat hingga lebih dari 2 meter. Sapanah menjadi agresif setelah mencapai kedewasaan seksual, dan sayangnya ada tingkat pengabaian yang tinggi oleh pemiliknya begitu mencapai titik ini. Namun ya, karakter yang sangat setia dan takut air ya, kucing ini menjadikan peliharaan yang bagus banget untuk dirawat ya. Yang terakhir ada Cornish Rex ya. Nah, ini Cornish Rex ini sebagai salah satu kucing paling yang tidak biasa berkat mutasi genetik spontan ya, yang berasal dari lapisan bulu gelombang pendek, padat, dan halus di bagian punggung ya. Mutasi ini terjadi pada tahun 1950-an di Inggris Barat Daya ya. Itu sebabnya disebut dengan Cornish Rex ya. Nah, kucing ini berukuran sedang dan memiliki tubuh yang berotot dan ramping, serta pertulangan yang halus dan bulunya juga berwarna-warni ya. Tapi tidak perlu banyak perawatan ya. Nah, kucing Cornish Rex ini sangat cerdas, mudah bergaul, dan penuh kasih sayang, mandiri juga, suka bermain-main, dan suka bercengkrama dengan anak-anak. Oke, bye.